sebelum menginjak pada nanti, ya apa yang diungkapkan oleh Afi itu dari hati yang tulus, itulah kebahagiaan sebagai orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah akhirnya selesai juga, walaupun hanya sebentar ya. Tetapi apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan oleh mama dan papa, khususnya keluarga kami, Faldo, apa namanya itu, kamu sudah sebagai gentleman. Terima kasih banyak Faldo dan Afi dan juga pemirsa semuanya. Alhamdulillah lancar, dari yang seharusnya 3.5 jam menjadi cuma 1.5 jam. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin deg-degan tidak, tetapi preparation-nya itu yang membuat Bunda betul-betul, tapi Bunda kan orangnya nggak bisa diam. Bunda diam, berhenti ngomong kalau tidur. Sebenarnya ini kalau kali ya, Mak, ingat nggak? Kita yes. Tuh, sebenarnya kan ini adalah acara yang tertunda, tapi alhamdulillah terlaksana. Jadi kita itu mulai bergerak produktif itu semenjak pengumuman apakah PSBB diperpanjang atau enggak. Nah, semenjak itu kita setiap hari nyicil. Jadi alhamdulillah semua so far nggak ada yang miss ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah semua dari keluarga Faldo sangat rutin seminggu sekali tes dan itu kekhawatiran mereka gitu. Swab sama rapid test. Insya Allah mohon doanya November tanggal 21. Insya Allah akad nikah dan langsung resepsi. Jadi siap. Iya, betul. Jadi kita nggak malam. Nggak ada resepsi malam, ya. Karena kan sekarang kayaknya tren wedding ngadain ribuan orang udah nggak deh. Jadi itu yang kita udah cut. Kesepakatan antara Afi dan Faldo, ya. Jadi hanya akad nikah, berpakai adat Sunda, karena Bunda dari Bandung, Mama juga dari Bandung, Sunda. Siangnya baru makan. Siang baru mungkin ganti baju mereka. Iya. Di mana? Jakarta. Insya Allah di Jakarta. Faldo. Oh, gitu. Ya kebetulan saya beda banget lah sama Afi. Apa namanya? Belakang. Saya profesional gitu kan, apa namanya, di Mandiri Sekuritas, di banking, investment banking, pokoknya situlah. Ya pokoknya intinya beda banget sama Afi. Itu emang tujuan saya udah keuangan lah, dari kecil. Iya. Tapi aku kuliah tuh sebenarnya bisnis ekonomi, jadi ya. Masih lah, nyambung. Iya, maksudnya kebetulan kita berdua suka ngeband juga sih. Jadi waktu Afi itu penyanyinya, dia gitaris. Iya, gitar juga, iseng-iseng juga. Kita pas apa namanya, pas SMA juga ngeband bareng. Jadi ya kalau misalnya seni sih suka-suka aja, karena saya juga suka seni sih. Ya, yang utama dia seiman. Itu yang utama yang kita pegang. Terus harus bisa seperti calon mertua, seperti papa bisa mengayomi. Jadi penuh dengan pertimbangan, jadi bukan hanya saja suka kepada fisiknya Afi, tapi kamu harus menjadi pribadi yang baik dan menjadi imam nantinya. Mengenal dia udah cukup lama, udah dari SMA ya, 7 tahun berarti, 7 tahun lebih, 8 tahun kenalnya. Tapi kita bareng 7 tahun, udah kayak teman sendiri gitu. Awalnya kan kita enggak, oleh masing-masing, punya pasangan masing-masing. Bersatu, and then kita LDR 4 tahun. Itu yang sebagai orang tua kita salut kepada kalian, bisa komit, promis, karena pada saat mau berangkat saya bilang ya sudah, kalian harus komit dan promis, itu yang penting. Sosoknya, Mama gimana? Sosoknya Tante Katie sih maksudnya emang udah dari dulu pas belum kita jadian juga, sebelum saya sama aku jadian juga emang jadi kayak ibu kedua sih, waktu itu pertama kali ketemu di rumah teman juga, maksudnya caring, dan maksudnya seru juga lah, maksudnya kita sama-sama seru ya nanti ya. Sama-sama seru lah, pokoknya ini udah menjadi ibu kedua saya lah intinya. Kalau misalnya Afi sendiri, ya yang saya bilang tadi sih, kalau misalnya cinta bisa di apa lontarkan dengan kata-kata, namanya bukan cinta yang tulus. Jadi ya, saya diem aja mendingan. Biasanya ngomong setiap hari, oh, jangan lah, enggak lah, ada lah. Perhatian, dia enggak ngungkapin lah orangnya, cuman by action. Dan kita karena LDR tuh terbiasa jarang komunikasi sebenarnya, tapi sekalinya komunikasi itu kita
make the best of it. Alhamdulillah, mungkin ini sedikit behind the scene. Tadi pagi-pagi setelah sholat subuh, Yafi minta restu ya kepada mama papa sebelum menginjak kepada nanti. Ya, apa yang diungkapkan oleh Afi itu dari hati yang tulus. Mama tidak minta ada sungkeman, ada cium kaki, bukan berarti segala-galanya cium kaki, tetapi itulah kebahagiaan sebagai orang tua. Dan dia minta maaf kepada papa, terima kasih katanya tadi. Ya, jadi alhamdulillah Afi ini anak yang betul-betul taat sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan jika nanti Faldo pun menjadi imam bagi kamu, taati, karena imamnya bukan mama, bukan papa, adalah Faldo. Jadi mama titip, tante titip, kamu harus menjadi imam. Amin. Amin. Jadi ada lagu khusus buat kalian? Aduh, yang, lagu yang mana baik nih? Yang single yang pertama? Dua lagu. Yang buat Benua Berbeda, judulnya Benua Sebenarnya Berbeda. Sebenarnya bukan hanya untuk Faldo, buat seluruh pejuang-pejuang LDR maksudnya. Pejuang-pejuang oh, iya, iya. LDR. Waduh, enggak. Ayo kita nyanyi. Benua Berbeda, ciptaan dari Afifah Komarian Afa Yusuf. Apa enggak, sampai jumpa lagi kasihku. Ku yakin esok kita bersama. Di lain hari, di lain waktu. Pertemuan untuk selamanya. Gitu. Ta ta ra ta ta. Itu Benua Berbeda. Iya. Iya, Benua Berbeda. Benua Berbeda.